Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo, selamat pagi teman-teman. Ikutin kegiatan aku teman-teman ya. Ini pagi-pagi aku lagi bersih-bersih teras rumah dan halaman rumah teman-teman. Ikutin yuk teman-teman. Jadi aku itu kalau nyapu halaman rumah atau teras rumah itu tidak bahari teman-teman. Kenapa ya? Karena terlalu sibuk di dalam. Jadi di luar itu tidak setiap hari. Jadi ini pas aku ngerekod, pas aku lagi ada kegiatan bersih-bersih di sini gitu teman-teman. Terus ini kegiatannya sebenarnya tidak terlalu pagi ya, karena matahari sudah terbit gitu teman-teman. Terus anak-anak juga sudah berangkat sekolah. Kalau sudah aktivitas ini berarti anak-anak sudah berangkat sekolah teman-teman. Dan bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan segala urusan, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan yang sakit semoga cepat sembuh teman-teman. Dan sambil lihat videonya, yang baru nemuin channel aku, tolong bantunya dengan cara subscribe, like, komen, pencet double bell-nya teman-teman. Dan yang selalu ingetin uang aku, semoga kebaikan selalu bersama kita teman-teman ya. Dan saya tidak bisa membalas apa-apa, semoga Allah SWT yang membalasnya ya. Dan ikutin terus aktivitas aku. Ini habis ini aku ajak kalian ke dalam teman-teman. Ini udah hampir selesai, nanti aku buang itu di biasa di samping rumah ya. Nah, rumah aku tuh sekarang tuh jadi ini agak gersang tuh, karena ini kan musim kemarau ya. Jadi kalau siang tuh gersang banget kelihatannya, karena nggak ada tanaman di depan rumah, tanaman yang besar gitu kan. Dulu kan ada pohon mangga ya, setelah tak potong itu ya loh, nyesel banget saya itu. Jadinya nggak ada rindang-rindangnya gitu loh, jadi langsung tes kena matahari, itu panas banget kalau siang hari teman-teman. Kalau sore terus malam itu kayaknya ya bersih gitu ya, tapi kalau siang tuh panas banget teman-teman. Dan kenapa ini saya jaketan? Ini karena pagi teman-teman, pagi saya tuh habis nganterin Mas Barik sekolah tadi itu jalan tuh dingin gitu teman-teman. Kemarau tapi paginya tuh, kalau pagi itu anginnya tuh sepoi-sepoi, dingin banget gitu loh. Tempat saya itu namanya Bediding. Jadi dingin banget gitu kan, kalau siang tuh panas gitu, kalau pagi dingin gitu teman-teman. Dan ini sudah hampir selesai. Habis ini ayo kita ke dalam teman-teman. Dan ini lanjut aktivitas aku di dapur teman-teman. Ini aku lagi bukain bawang merah dan bawang putih, serta ada cabai juga. Dan ini rencana besok mau buat acara gitu teman-teman, mau masak besar gitu teman-teman. Dan itu masih pisangnya masih di sana, belum aku singkirin ya. Karena ini videonya tuh selang setelah saya bikin video pisang itu teman-teman. Jadi pisang itu masih di sana, belum tak singkirin, belum tak pindah teman-teman. Ini masih aku bukain ini. Bukain apa? Bawang merah dan bawang putih teman-teman. Dan ini seperti ini ada tomat, ada cabai juga teman-teman. Udah dapat segini tadi aku bukainnya. Terus ini aku mau juga ngupasin nanti bawang putih, bawang merah juga teman-teman. Dan ini setelah selesai ini aku simpen dulu ini teman-teman. Ini aku mau masak buat hari ini. Dan ini aku mau numis pare teman-teman. Ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kalau numis seperti itu ya, bawang merah, bawang putih, jahe teman-teman. Udah harum nanti dimasukin itunya, parenya teman-teman. Pare yang sudah aku remas-remas pakai ini ya, pakai garam ya. Jadi nanti nggak begitu pahit banget gitu teman-teman. Ini kesukaan ibu aku banget. Ini udah mulai harum dan aku masukkan parenya teman-teman.
Ini masih hijau ya, warnanya hijau banget gitu kan. Nanti kalau udah matang nggak begitu hijau karena aku masaknya overcook. Ibuku maunya yang empuk banget gitu teman-teman. Jadinya masaknya harus matang-matang banget gitu kan. Jadi nggak hijau banget, kalau sereng-sereng-sereng gitu aja pasti hijau. Udah tak goreng, nanti kalau udah matang tak tinggalin, tak campurin terakhir teman-teman. Harumnya ya Allah. Tak tinggalin air biar agak. Biar aku banget teman-teman. Dan seperti ini teman-teman, ini empuk banget, sangat overcook. Karena dia kalau agak nggak begitu matang itu dia agak keropos gitu. Jadi udah ini tak matang, jadi warnanya berbeda kan dari tadi. Tapi ini harum banget, cuman empuk, terlalu empuk banget teman-teman. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalau teman-teman bikin yang hijau jangan terlalu matang-matang ya. Dan ini tak taburin dengan ebi yang sudah aku goreng dulu teman-teman. Ini sudah matang. Dan ini tinggal ngasih bumbu, garam, gula, dan juga penyedap. Itu cara sudah cukup, dan ini enak banget. Dan ini sudah matang teman-teman, dan ayo kita mangkokin, lihat kita piringin. Dan ini masakan kedua aku teman-teman. Ini aku lagi bikin, kalau tempat aku namanya kering tempe ya, atau orek tempe kalau orang tempat lain bilang ya. Ini tempat aku meskipun basah ataupun kering banget namanya tetap kering teman-teman. Kering tempe gitu teman-teman. Ini agak nggak begitu terlalu kering banget teman-teman. Ini agak basah-basah, rasanya minyak teman-teman. Jadi ini kering tempe. Tadi pas ininya nggak aku record ya, pas potong-potong atau segala matang, tahu-tahu jadi aja ini teman-teman. Ini sudah mulai matang. Dan ayo kita angkat, kita piringin aja. Tadi juga tak piringin dan ini juga tak piringin aja teman-teman. Dan alhamdulillah sudah jadi dua menu hari ini teman-teman. Ini ada oseng pare ebi, sudah dapat satu piring alhamdulillah. Dan ini enak banget, nggak terlalu pahit teman-teman. Ini enak banget, tapi ada pahitnya dikit, tapi nggak terlalu pahit, tapi enak banget. Ini kesukaan ibu aku. Terus yang satunya ini ada kering tempe. Kering tempenya ini juga nggak terlalu pedas meskipun ada merah-merahnya, tapi itu merahnya cabai keriting teman-teman, jadi nggak terlalu pedas gitu. Jadi enak banget, dan ini alhamdulillah udah dapet jadi dua menu. Dan hari ini aku tidak icip-mengicip alias tidak merasakan atau makan secara langsung di hadapan kalian teman-teman ya. Aku unjukin aja kegiatan aku hari ini, dari bersih-bersih terus sampai tadi buka-bukain alias ngupas-ngupasin bawang perbawangan, terus masak dua menu aja teman-teman. Jadi hari ini aku tidak makan di hadapan kalian, makan di balik layar.
Oke, itu gitu aja teman-teman kegiatanku hari ini. Terima kasih sudah nonton vlogku hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, komennya jangan lupa, dan jangan bosan-bosan yang lihat video aku ya. Sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.